Ya, selamat pagi Tribuners. Bersama saya Rahman, reporter tribunselbar.com. Saat ini saya sedang berada di Bandar Udara Tampak Padang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dan saya akan melaporkan seperti apa kondisi atau situasi pagi ini di Bandara Tampak Padang. Dan saya akan mengajak para Tribuners untuk melihat seperti apa di dalam terminal kedatangan penumpang di Bandara Tampak Padang. Nah, mari kita lihat Tribuners. Nah, seperti inilah kondisinya Tribuners. Masih tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, kita bisa lihat dari ruang keberangkatan Tribuners itu terlihat masih tertutup, dan pintunya juga masih tergembok Tribuners. Nah, seperti inilah kondisi bandar saat ini. Memang tidak ada aktivitas jadwal penerbangan di sini. Nah, ini juga loket Wings Air dan Garuda ini masih tutup hingga saat ini Tribuners. Tidak ada aktivitas apapun. Warung-warung juga masih tutup. Ini karena tidak adanya jadwal penerbangan yang buka pada saat PPKM berlangsung di Sulawesi Barat. Nah, di ruang informasi juga ini Tribuners masih tutup, tidak ada aktivitas sama sekali. Hanya ada beberapa cleaning service yang melakukan aktivitas bersih-bersih di bandara ini. Ya, beginilah kondisinya terbenam. Ini kita bisa saksikan sendiri para kursi-kursi di warung di bandara ini itu masih tutup, dan beberapa juga tempatnya sudah mulai berdebu karena memang selama ini, selama pandemi COVID-19, aktivitas di sini sudah tidak ada lagi terbenas. Nah, kita bisa lihat.
Nah, demikian yang dapat saya laporkan Tribunnews terkait seperti apa kondisi terkini pagi ini di Bandar Udara Tampak Padang, Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih, jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker.